Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Caturnga Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di sini kita akan membahas tentang kandang ya. Jadi, resiko memakai kandang bambu untuk beternak entok ya. Jadi, tidak hanya entok, sebenarnya e, semua unggas ya. Biasanya pakai kandang bambu, dimana eh, kandang bambu sendiri ditempatkan di umbaran atau di luar istilahnya, enggak ada atapnya ya. Jadi, seperti apa penjelasan kali ini dan nanti akan saya berikan rekomendasi untuk budget teman-teman, kira-kira sekian. Itu mending kita buat untuk eh, kandang bambu atau yang lain. Oke, jangan di-skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, di sini edisi di pagi hari sebenarnya masih pagi. Ya, jam 9an ya, teman-teman. Ini udah ada sinar matahari yang masuk. Dan kemarin eh, kebetulan saya lagi renov kandang lagi. Lagi-lagi renov kandang ya, sering renov kandang, teman-teman. Jadi resiko untuk kandang entok yang terbuat dari bambu seperti ini sering rusak ya, sering rusak. Jadi kita harus uh, membenahi itu secara berkala, harus kita cek ya. Nah di sini saya memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman agar teman-teman lebih memahami ya, memahami dan juga nanti bisa milih untuk uh, kandang seperti apa dengan budget sekian itu bisa diterapkan untuk teman-teman, terutama untuk pemula. Nah. Di mana catur enggak sendiri? Ini awalnya juga budgetnya enggak terlalu banyak teman-teman. Kalau yang di dalam seperti ini kemarin sudah saya bilang ya sekitar satu juta, satu juta lebih sedikit ya. Nah untuk yang di luar itu kemarin saya sudah benahin yang ini teman-teman. Jadi yang lusa udah pernah saya berikan video kalau e, untuk tiang Tiang untuk penyekat ini sering sekali aus atau rusak ya, di mana kita cuma memakai batang bambu. Nah, batang bambu ini eh, resikonya, teman-teman, resikonya itu yang bagian bawah itu pasti nggak kuat, teman-teman, yang bagian eh, tiang bawah karena apa? Karena yang di dalam itu mau nggak mau ditancapkan ke tanah dia nggak bisa kalau cuma ditempel dengan apa itu semen ya. Itu nggak bisa lekat. Jadi untuk eh, yang bawah itu jadi yang bawah itu langsung ke tanah ya. Alhasil untuk rayap biasanya teman-teman rayapnya itu dari bawah akhirnya eh, membuat untuk eh, bambunya itu mulai roboh ya, mulai roboh. Nah yang di sana pun juga seperti itu teman-teman. Padahal itu bawahnya udah saya semen ya. Nah yang eh, terbaik untuk teman-teman yang mungkin belum terlanjur atau masih pemula ya, saya rekomendasikan untuk make yang kayak gini besi ini teman-teman. Saya udah belanja kemarin sama galvanis ya, tapi belum saya apa itu pasang karena ya nunggu nanti kalau udah renov. Bagus, karena yang di sebelah sana nanti untuk uh, sekatnya, temboknya itu pakai cor. Nanti kalau udah bagus, uh, kita pakai tiangnya seperti ini. Nah, kemarin saya pakai satu karena uh, mau nggak mau yang di sini udah roboh, teman-teman udah roboh. Akhirnya, uh, untuk sisa dari bambunya itu masih di bawah ini ya. Jadi, alhasil langsung saya tancapkan ini aja. Terus, ini saya kasih plastik nih karena atasnya ini lubang jadi biar nanti kalau ada hujan nggak masuk ke dalam ya jadi kalau teman-teman memiliki budget 2 juta atau ya 2 juta udah cukuplah kita beli seperti ini ya sekatnya kalau sementara kita pakai waring dulu nggak apa-apa terus kalau yang lebih kuat udah permanen itu pakai galvanis ya walaupun memang agak mahal ya kemarin saya belanja itu berapa meter ya kemarin cuma 9 atau 10 itu sekitar habis 400an ya sekitar segitu itu juga belum saya iniin belum saya pasang juga nunggu nanti di renov jadi eh, rencananya memang saya buat kandang sekat-sekat ya yang dengan doa ya ini kita berangan-angan terus berusaha nanti uh, plus untuk doanya agar cepat tercapai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget sedikit, kalau tiangnya ini saya rekomendasikan ya lebih bagus kita pakai kayak gini besi ini ya, kayak gini aja daripada uh, kita pakai bambu teman-teman. Nah ini pakai bambu semua yang di sini. Ini udah ganti ya, sering ganti saya. Apalagi yang di sana waring itu ganti. Kemarin udah saya ganti. Jadi kalau udah nggak kuat itu saya tancapkan lagi sementara waktu ya. Sedangkan yang kayak gini aja teman-teman, ini e, juga nggak kuat. Ini saya udah tempel lagi pakai e, karung karena udah bolong juga ini, udah lubang. Jadi ini udah lapis-lapis ya, udah saya lapis-lapis lagi karena e, untuk entok jumbo ini sangat luar biasa untuk tenaganya, teman-teman. Untuk tenaganya, jadi kalau teman-teman e, melihat mungkin di konten atau di YouTube, e, kelihatan bagus kita pakai bambu yang ada yang pakai bambu ya, sekitar ya, untuk budgetnya 2 juta. Mending uh, rekomendasi saya, kita pakai yang uh, lebih awet ya. Yang lebih awet, kalau kayak gini juga awet, teman-teman. Ini namanya apa ya, kawat ya? Kalau galvanis itu udah lebih bagus lagi. Di video saya sebelumnya, yang rekomendasi untuk uh, pembuatan kandang, nanti saya udah nyicil apa aja, apa saja. Nanti kita lihat ya, kita lihat saya. E, bukan bermaksud untuk pamer Tapi e, supaya Perjalanan Ternak saya ini Perjalanan ternak saya ini menjadi Motivasi untuk teman-teman ya Karena prosesnya Nggak sebentar Prosesnya lama dan Kita harus bisa Manajemen keuangan tuh Cukup bagus teman-teman ya Harus cukup bagus ya Jadi bertahap Hasil ternak masuk ke ternak lagi nanti e, bisa lama-kelamaan bisa menjadi pemasukan yang rutin teman-teman. Jadi teman-teman harus e, telaten, harus sabar dan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, belum tombol lonceng nanti kita e, update terus agar teman-teman tuh lebih tahu perjalanan catur unggas tuh mulai dari e, dulu kandangnya tuh biasa. Yang kandang di sebelah sini teman-teman ini aja untuk yang sekat bambu ini baru ya. Ini terlihat baru. Itu yang lama aja udah lubang-lubang, udah rusak. Udah ganti lagi, teman-teman. Ya, kita cari untuk uh, bahan yang recommended dari keuangan dulu. Dari keuangan dulu. Nanti kalau udah ada budget yang cukup bagus, kita perbaiki yang cukup bagus dan di sini untuk tempat Uh, nelurnya juga seperti ini, ya. Jadi rekomendasi untuk teman-teman tuh, uh, saya rekomendasikan untuk pembuatan kandang tuh, kalau dari bambu tuh kurang efektif ya, kurang efektif karena kita harus mengeluarkan budget lagi untuk mengganti secara berkala, itu resikonya. Bukan berarti saya me melarang atau memperburuk. Uh, ini ya kualitas dari bambu, cuman saya memberikan informasi ini agar teman-teman lebih paham. Terus untuk yang seng-seng seperti ini saya udah ini untuk telur non-fertil ya, invertil, teman-teman. Nah ini yang kayak gini saya udah belinya yang udah second ya. Kita nanti bisa pasang kalau udah ada uh, pagar cornya juga. Nah kayak gini Ini saya manfaatkan dulu yang di luar itu Yang second-second kayak gini ya teman-teman Jadi kita murah di budget Ini pun masih Masih ini ya Masih layak sekali Kalau yang baru itu malah tipis teman-teman Kalau baru itu 65 Satu ya Jadi kita harus tahu Nah kayak gini Biasanya teman-teman lihat ya ada kandang yang pakai kayak gini, ini enggak akan tahan lama. Ini aja saya kalau make cuma ditutup di sini karena di di atasnya udah ada atapnya. Jadi agak lumayan ini ya, lumayan melindungi teman-teman. Jadi saya uh, rekomendasikan untuk teman-teman tuh uh, kalau punya uang yang mungkin bisa untuk beli ini. Ini kemarin sekitar 200 ya 200 sudah dipotong jadi 12 jadi saya punya 12 kemarin uangnya 200-an yang belanja suami ya jadi ya ini bisa nanti bisa untuk bisa untuk mengganti ya dan ini untuk kandangnya saya kosongkan dulu untuk airnya karena nanti kalau kering saya mau bersihin untuk kerak-keraknya yang lumut ya kerak-keraknya saya bersihkan dulu terus ini yang lubang-lubang mungkin nanti bisa saya plester lagi kemarin yang ini juga aus teman-teman yang ini juga udah ganti yang bawahnya nanti juga saya kasih uh, semen lagi ya Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari unggah Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Caturonggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Caturonggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Caturonggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang berminat. Ya, itu saya merekomendasikan untuk langsung DM aja, karena saya nggak share untuk nomor WA. Untuk penghimbauan ya jadi satu, jadi kita marketing sama konsultasi saya kelompokkan jadi satu di Instagram. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancaran rizki serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.